Diturah masih bawa Vespa Pinky enggak? Beli Mio, Mio-nya Revan lawan Gajah Sora. Kapan tuh? Banyak yang nungguin gitu lah. Ya sabar aja. Sabar aja lah. Turah bener enggak pernah bawa Eric Set dari Munir MJM? Ini rencananya. Pernah bawa atau baru rencana? Baru rencana. Oh, baru rencana. Kalau ngelawan dulu pernah. Oh, oh pernah lawan dia dulu. Habis itu sekarang Turah suruh bawa. Iya. Tapi belum dapat waktu nyeteng. Mau nyeteng dulu. Itu waktu itu lawan dia tuh pakai motor apa? MX, pakai MX. Iya, MX putih standar. Menang atau kalah? Sungkara menang, dua Sungkara kali main. Menang. Oke. Okay. Dua kalinya menang. Dua kali kedua kan kalinya. Main sekarang. Mm-hmm. Menang. Mm-hmm. Langsung di tempat Revan. Wah, kok bisa gitu tuh gimana ceritanya terang? Bawa Eric Set dari Munir MJM. Ini rencananya. Pernah bawa atau baru rencana? Baru rencana. Oh, baru rencana. Kalau ngelawan dulu pernah. Oh, oh pernah lawan dia dulu. Habis itu sekarang Turah suruh bawa. Iya. Tapi belum dapat waktu nyeteng. Mau nyeteng dulu. Itu waktu itu lawan dia tuh pakai motor apa? MX, pakai MX. Iya, MX putih standar. Menang atau kalah? Sungkara menang, dua Sungkara kali main. Menang. Oke. Okay. Dua kalinya menang. Dua kali kedua kan kalinya. Main sekarang. Mm-hmm. Menang. Mm-hmm. Langsung di tempat Revan. Wah, kok bisa gitu tuh gimana ceritanya terang? Gak tahu, mungkin masih penasaran. Masih, oh dia ya yang ngajak Revan pasti ya. Oke, oke. Gak enak. Mana, kalau menurutku, gimana ya? Kalau yang menang ajak Revan kan gak bener lah dibilang. Masa yang menang ngajak Revan itu lengah aja. Oke, jadi kita lanjut ya. Habis ini tutupan dah. Terakhir. Kan Turah sering liaran nih. Kan pasti pernah kalah. Gimana rasanya kalah, Rah? Kena saat kalah. Ya? Sedih lah. Sedih? Sedih. Karena gimana tuh waktu itu? Kalah gitu. Men kalah? Men gimana, men ya? Mengecewakan tim gitu atau gimana? Sedih karena apa tuh? Kalau teman-teman sih biasa aja. Biasa aja, ya. Tapi kan kita perasaan. Karena kita yang bawa uang segitu dari bilangnya. Bekalnya dia, kita yang jangan cuin. Kalau udah kalah ya gimana, men? Waktu ini kan sempat tuh lah. Lagi dekat finish tuh di cheat digituin, disentil dia bilang. Gimana tuh perasaannya, kesel atau gimana? Ya gimana, men? Kalau keselnya pasti kesel. Kesel pasti kesel. Ya udah, kalau udah kalah gimana, men? Kalau perasaan Turah, semisalnya kan baru bangun besok tuh habis main tuh gimana perasaannya orang? Kan biasanya kalau baru bangun habis menang tuh ah apa dibeli menis mengana gitu kan biasanya. Kalau habis kalah tuh gimana orang? Habis kalah ya gimana? Biasa aja. Biasa main aja. Ke bengkel lagi. Jadi kesalahan Turah Ciki itu banyakan di GP lah dibilang. Ya, setiap hari. Setiap hari di sini. Jadi kalian yang pengen fotoan bareng Turah Ciki bisa datang ke sini. Jadi dulu tuh aku sangat mengefans sama dia ya. Aku cerita dikit lah ya, cerita dulu dikitnya. Aku ketemu dia dulu tuh di kos teman. Tapi aku udah tahu namanya dia tuh semenjak kurang lebih 2010-an lah dibilang raya 2010. Mungkin. Waktu laga-laga Supra, Mio. Oh, Supra. Yang paling aku ingat tuh waktu Mio lawan UFO. Tapi bukan aku yang bawa. Bukan Turah yang bawa tuh. Tapi Mio Turah ya. Waktu itu tuh aku mau ujian jam 6 pagi, Raya. Jam 6 tuh main kan? Sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 main. Iya, jam 6 main. Jam 6 pagi tuh main motornya. Itu tuh gimana ya? Semua nonton. Semua tuh masyarakat Tabanan tuh semua keluar. Goloh nonton, tapi belum kenal. Belum kenal sama Goloh ya. Nonton. Masih gabung di tim lain waktu itu ya. Bengkel lain lah. Belum di sini. Belum di GP. Habis itu ceritain dong, Rah, masuk ke GP itu. Oh, masuk ke GP itu teman waktu SMP buat motor di sini. Habis itu disuruh lah nyobain buat Jupiter dulu. Disuruh nyobain. Tapi posisi udah waktu itu udah SMA.
Tapi teman SMP ngerti? Ngerti. Ah. Teman SMP tapi Tura waktu itu udah SMA. Sama-sama SMA. Itu dah. Disuruh nyeting Jupiter Ketanjin. Suruh nyeting Jupiter. Aku enggak datang. Terus? Enggak datang. Pas ada kesibukan lah. Disuruh nyeting, waktunya mepet, enggak datang. Nyeting pantai nih. Oh, motor pantai. Nyeting pantai habis itu hari Minggu kan biasa pas pantai terdekat. Ketemulah di sana sama Golo. Langsung suruh nyeting, nyoba sekali. Langsung main. Oh, nyoba sekali kan langsung main. Kan biasa dipasut. Ya. Terdekat dulu. Habis itu ditantang lah, dibilang main gitu. Main. Itu main. Main berapa waktu itu? Main 400. 400.000. 400-700 ya. Ya sekitaran segitu main. Oh, zaman itu ya Rahya. Udah gede lah dibilang ya. Main lepas. Mepet sekali. Menang apa kalah? Menang. Mepet setengah bottom ada. Habis itu menang, dibenerin lagi motornya. Pas itu kan belum biasa lah dibilangnya. Nah, belum sesuai. Belum sesuai keinginan turah dibilang. Belum sesuai, tapi disuruh ngadu main. Sebenerin disuruh lah nyeting Mio. Belum kesini. Belum kesini ya. Di pantai aja gimana ya? Itu main-main di pantai lah dibilangnya. Di pantai ini pasukan Jupiter yang aku bawa nih sama pasukanku tuh beda. 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 Habis itu di lanjut di chat kan. Di chat semua. Siapa yang ngechat tuh, Goloh atau Goloh? Kurang gimana? Nah, kurang gimana motornya? Tak bilangin kurang gini. Oh ya, tak benerin. Habis itu punya ternyata dia Miu. Disuruh nyeting Miunya dia. Disuruh nyeting. Disuruh ke bengkel ke sini. Nyari bengkel kan aku belum pernah ke sini. Tapi terus disuruh ya biar nggak bingung, ketemu di tempat setting aja. Nyeting lah di Cilebuh. Di Tabanan ya. Nyeting di Tabanan. Habis itu habis nyeting kan di kota ini berbanyak. Sama pasukan sini. Aku didorong, aku naik Mio-nya. Didorong habis nyeting. Aku kan nggak tahu bengkelnya di mana. Salah masuk. Masuk gang. Kebule banjarnya dia. Boleh banjar di sini ya pas anu. Tapi pasukannya dia diam semuanya. Oh, enggak ada yang ngasih tahu gitu. Diam. Akhirnya aku bingung kan. Nah,